akhirnya ketemu lagi sama penembahannya Ibu Panjang Rara Santang di sini. Jadi indah banget suasana jalan di sini. Orang-orang juga pada jalan di sana. Ini depannya pasar, geng, ternyata pasar Sawo. Nah, ini ada pohon besar dan ada komplek. Jalan sejenak masuk ke dalam. Harus makan soto mie, geng. Jadi tadi makan gorengan dua, buset. Makan soto mie-nya enak, harganya cuma 13.000 perak gitu. Terus beli minuman kayak kopi, kopi mit gitu, dicampur es. Omnya yang layanin, om sama ibunya ramah gitu, orang Sunda yang. Aduh, om kok enggak panas sopnya, sotonya. Gitu. Takut keburu lapar katanya. Mbak, aduh, aku bilang kalau panas aja enak banget ini om, sotonya enak om, cuma kurang panas. Mungkin dia pikir aku udah kayak kelaparan kali ya, daripada lama ngangetin kali. Yaudah, dia bikinin langsung. Nyaman dan terasa indah banget ini, ada rumah pemukiman gitu ya. Oh, kayaknya sih kayak komplek tapi bukan. Apa komplek ya? Oh iya, komplek perumahan deh depan. Jadi nih Rara Santang itu, Panjang Rara Santang pernah bersinggah di sini. Buat ngabuburit ya, komplek ini komplek yang dari depan tadi, jadi muter kompleknya jadi kesini. Satu saat mampir lagi deh ke sana. Kan masih luas deh ke sana juga, belakang masih ada. Jadi kayak apa namanya, makam umum di pinggir jalan. Ada namanya geria apa gitu.